Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK dijangka akan mengumumkan rasionalisasi harga minyak masak hari ini. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan kementerian telah mengesan banyak ketirisan berlaku sebaik mengambil alih pengurusan minyak masak dalam negara. Tambah beliau, pemeriksaan ke atas peniaga sedang giat dijalankan agar masalah ketirisan dan kekurangan bekalan minyak masak dapat diatasi. Sekiranya peniaga didapati menyuruh bekalan minyak masak, mereka boleh ditangkap dan didakwa di mahkamah. Negara memperuntukkan 85,000 tan metrik minyak masak setiap bulan bagi keperluan rakyat di seluruh negara.